Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, how are you doing now? Stay up. Berapa ribu tak? Okay, tengok tambah. Masih masa tetapi dia ada perubahan sikit. Okay, tengok. Kalau lama ni kita tambah biasa, ni tambah pecahan. Dia sama je macam kita tambah pecahan biasa. Sama je macam tambah pecahan biasa. Cuba dia ada perkataan jam. Begitu juga awak belajar tajuk wang. Tajuk wang pun sama je. Tetapi beza dia ada R, N. Tambah macam biasa je. Cuma ada R, N. Begitu juga ni. Masa. Dia buat je. Kita tengok gini, kita takut. Masa soalan dia sah. Sama je sebenarnya. Macam mana kita nak selesaikan? Awak kena samakan penyebut ataupun pembawah dia. Ha? Jadi, dua darat, dua sama dengan berapa? 10? 5. Okey, 5. Jadi, awak kena darat dengan 5. Yang ni pun darat 5. Jadi, 5 sama 1 per 10 jam. Jadi, 6 per 10 jam. Okey. Yang ni, awak boleh kecilkan dia. 6 bahagi 2, 3. 10 bahagi 2, 5. Jadi, jawapannya ialah 3 per 5 jam. Jawapannya 3 per 5 jam. Awak pemuda, 6 bahagi 2, dapat 3, 10 kena bahagi 2, tak? Yang ni bahagi 2, di atas, yang di bawah pun bahagi 2. Haa, gitu. Ada. Okey, B. Oh, sedap je belajar. Kan sedap tu? Sedap lah pasal senyap, tengok tumpuan je. Bagus. Ha? Okey. Satu per 6 hari. Tambah. Satu per 8 hari. Oh, tengok boleh Yasin. Okey, B. 0.25 jam. Tambah 3 jam. Tambah 3 jam. Siapa dengar? Jam. Turut. Okey. Kalau soalan ni, ni perpuluhan. Ni nombor bu. Nombor bulat. 0.25 jam tambah dengan 3. Setiap nombor, cikgu dah kata, setiap nombor, nombor apa-apa bocok, cikgu bagi X lah. Dia bawah dia ada per 1. Di depan dia ada perpuluhan kosong. Dan di di belakang dia ada perpuluhan kosong. Di depan dia ada nombor kosong saja. Tetapi dia sembunyikan nombor ni. Dan ada tempat-tempat kita kena guna. Contohnya 3 ni. Kita kena gunakan dia. Dia jadi 3 perpuluhan si. Wah. Ha, ni contohnya. Perpuluhan. Dia di belakang dia ada perpuluhan. Benar ni. Semua nombor. Sejuta ke? Contoh sejuta. Okey. Di bawah dia ada 1. Di depan dia ada perpuluhan kosong. Di belakang dia ada perpuluhan kosong, di depan dia kosong. Semua nombor macam ni. Tapi dia sembunyikan dan ada tempat-tempat yang kita boleh guna dan ada tempat-tempat kita tidak perlu guna. Jadi, hari ini kita kena guna. 5, 2, 3. Sebab titik mesti sama perpuluhan. Kalau awak ada nombor pulang, awak tambah titik mesti sah. Okey, C. 1
satu per enam hari. Tambah? Satu per lapan hari. Satu per lapan hari. Sama dengan? Ha? Hari. Okey. Satu dah enam per? Sama satu, tujuh per enam. Hari. Tambah satu per lapan hari. Okey, 6 nak sama dengan 8. Ha, boleh tak? Ada tak? Ada tak Zipi? Nak sama dengan 8. Ada. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, awak buat gini. 6 darat 8. Yang ni pun darat 8. 8 pula darat dengan 6. Faham tak? Ha, ini jadi sama. 7 darat 8, 50 eh? Dan tambah 6 per 40 lah. Faham? Ha? Hari. Hari jangan tinggal. 56 campur 6 sama dengan berapa? 62 ha? Hari. Bahagi dengan 40 lah. 62 bahagi 2 sama dengan 31. 48 bahagi 2 sama dengan 24. Okey, tukarlah kepada nombor bercampur. Ingat, jawapan tidak boleh dalam bentuk pecahan tak wajar. Jawapan tidak boleh dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, tukar pada nombor bercampur 24. 24 dan 1, 24. Sebelah kalau 4 tu 7. Okey, ikut putaran jam. 1, 7 per 24. 1, 7 per 24. Boleh? Takkan ni boleh? Yang indah mana? Dorin dia tu. Macam nak makan dia tu. Kahang ilik ni. Ilik. Aduh. Okey. Nombor apa? D pula. Okey, tengok D. Hakim baca doa baru ni tak? Ha? Siapa Pak Yang baca ikhlas? Saya. Ha? Awak? Alisa Allah baca ikhlas? Oh, pedak baca ikhlas. Okey. Ha? Tahniah, tahniah. Maknanya awak ni orang yang berani lah. Ha? Bagulah. Okey. Di 6.5 hari tambah 4.75 hari. Sama dengan hari. Sama dengan hari. Hari. Okey. 6.5. Cikgu kata kalau tambah titik mesti sama. Tambah dengan 4.75 hari. Okey, 5, 12, 1, 7. Tambah 4, 11. Kadang-kadang orang yang terlampau rasa mudah sangat soalan, dia buat ni, buat ni banyak salah. Dia rasa terlampau mudah. Apa-apa nama betul-betul pun buat sendiri. Pasal sebenarnya, sedangkan salah. Okey. D E 9.25 tahun. Tambah 10.5 tahun.
Tahun. Sama dengan tahun. Okey, tambah macam tambah biasa je. Cuma cikgu kata beza dia kalau buat ada up and, kalau masa dia ada tahun. Tambah macam biasa je. Tapi kalau kita tengok tak soalan dalam perpisahan, kalau topik macam ni kita terkejut. Kita takutnya macam ke soalan-soalan soalan payah. Tapi sebenarnya mudah sahaja. 9.25 tambah dengan 10.5. Tapi kalau orang yang fikir terlalu mudah, kadang-kadang dia dah ingat dah ni. Buat titik sama ni. Dia pakai buat 10 ni satu duduk bawah 9. Itu berat tu. Ingat satu perkataan dia. Tambah perpuluhan titik mesti sah. 7 9 1. Biar susunan dia untung pun. Hak ni tanda, hak ni gonggong, hak ni kosong, tak apa. Janji titik mesti sama, jawapan awak akan betul. Okey, lepas tu F. 7 per 10 dekat tambah 2 per 5 dekat sama dengan dekat Okey, tengok 7 per 10 dia yang buat dekat sam tambah 2 per 5. Okey, 10 nak jadi 5 boleh tak? Ya. 10 nak jadi 5 boleh tak? Tak boleh. Okey, tapi kalau 5 nak jadi 10 boleh tak? Boleh. Okey, buat macam mana? Darat. Okey, darat. Jadi aku kena darat 2, mami darat 2. Jadi 7 tambah 2 dan 2, 4. Per 10. 10. Jadi 11 per 10 dekat. Okey. Pecahan jawapan tak ada dalam pecahan tak wajar. Jawapan tiada dalam pecahan tak wajar. Macam mana awak nak tukarkan dia? Awak kena tukar kepada nombor besar. 11 10. Satu, satu, satu. Ikut putaran? Ya. Satu, satu per 10. Okey? Okey. Room? Tidur. Okey. Ngatuk sangat ke? Tak. Cikgu dah tak nak kuat suara. Tambah biar awak mengatur. Aduh. Cik. Berapa? 3 kali 5. Apa? Apa? Tambah. 1 per 2. Apa? 1 per 2. Apa? Apa? Sama dengan A? Abang. Detok alah apa-apa pun, dia tetap sah. Sama cara dia. 43 per 5. Ni macam mana boleh 43? Ni. 8 darat 5. 1 tak? Tambah. Jadi 43. 8 darat 5, 40. Tambah 3, 43. Per 5. Tambah 1 dah 2, 2 tambah 1, 3. 3. 3 per 2. Boleh 5 jadi 2 boleh? Ya. 2 jadi 5 boleh? Boleh. Ha? Tambah lagi lah, minat lah. Okey, jadi 5 darat 2. Yang ni pun darat 2, yang ni darat 5. Yang ni darat 5.
43 darab 2. 86 per 10. Tambah 15 per 10. Okey. Jadi sama dengan 6 tambah 5 11 dan 109. Jadi 101 per 10. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. 101 per 10 ni lupa 101 per 10. 1 dan 1 10 dan 1 10. Lo. Saya titik berpuluhan. 1, 2, 0. Tak? Saya titik berpuluhan pula. Saya kosong. Naik sifar. 1, 0, 1. Lepas tu naik titik berpuluhan 1. Oh. Kalau awak pening buat kini, cikgu kata dah. Kalau bangun 10, bangun 100, bangun 1000, awak buat aja 101 buat dalam bentuk ni 10. Berapa sifar ni? 1. Gerak 1 je. Jadi jawapannya adalah 10.1. Gerak je ke depan 1 lekuk. Sebab dia 1 sifar. Lepas tu nombor nombor A. Okey, nombor A cuba buat sini. Nombor. Apa itu? Ha? Ganti. Ha. Ke? Tak pandai nak nombor A nak? Ha, pandai. Cuba tengok. Cikgu nak tengok, awak buat sini. Betul ke tak? Betul. H tu. Okey, buat sekarang. Dia dapat dia.